Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sharekan pohon alpukat berdasarkan bentuk daunnya. Nah, ini adalah alpukat jumbo. Dia mempunyai ciri daun mengeriting di pinggirnya atau agak bergelombang seperti ini ya. Ini juga sama. Ini super jumbo. Ini daun mengeriting pada tepinya atau bergelombang. Bisa kita lihat dia menggelombang pada tepi-tepinya. Lain dengan alpukat ini, alpukat kalung atau alpukat Green Star. Ini mempunyai daun yang daunnya cekung ke atas atau agak kaku. Dan lagi dengan daun jenis alpukat khas, dia mempunyai daun yang menekuk ke bawah seperti ini, dia akan menekuk ke dalam, lain dengan jenis yang lainnya. Oke, kiranya sekian dulu tentang ciri-ciri daun alpukat unggulan. Namun kita tidak berpatokan pada jenis daun, karena daun yang sama pun bisa jadi nanti alpukatnya lain. Itu pun bisa terjadi, apalagi kalau dari hasil biji itu akan menghasilkan buah yang berbeda ukuran atau apa istilahnya, tidak sama dengan indukannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.